Raisa untuk pertama kalinya mengunggah foto keluarga kecilnya di Instagram pribadi. Foto itu ia unggah pada Minggu 12 April 2020. Raisa bersama suaminya Hamish Daud serta anak semata wayangnya Zalina Rain Wiley berpose dengan busana casual di halaman rumah. Menariknya, mereka kompak mengenakan masker. Hal ini sebagai upaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memerangi virus corona. Family Portrait 2020, tulis Raisa sebagai keterangan fotonya. Keluarga kecil ini kompak menunjukkan wajah datar ke arah kamera, namun terlepas dari itu, wajah Zalina menjadi sorotan publik. Selama ini Raisa dan Hamish Daud memang sepakat untuk tak memperlihatkan wajah anak kepada publik, seperti sosial. Keduanya sangat menjaga privasi sang anak. Meski kali ini sebagian wajah Zalina juga ditutup dengan masker, namun rasa penasaran warganet sedikit terobati. Bayi berusia 1 tahun ini terlihat sangat cantik. Yeay, akhirnya foto anaknya diliatin, kata pemilik akun Muhammad Ramdhani. First picture, debut Zalina, tulis pengguna akun Fadi. Demi apapun, simple but still gorgeous, tambah warganet lain. Sementara itu, Raisa dan Hamish juga tengah melakukan karantina mandiri di rumah demi menekan penyebaran virus corona. Untuk mengusir rasa bosan, Raisa dan Hamish memamerkan kegiatan berdandan. Namun uniknya, Raisa meminta Hamish untuk mendandani wajahnya. Tak tanggung-tanggung, Raisa memamerkan video seru bersama suaminya itu dalam durasi yang cukup panjang, sekitar 10 menit di Instagram.